Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, yang baru gabung, please dong like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gak dibayar. Kemudian kalian bisa jadi penonton pertama ketika aku memposting video-video terbaru. Okay guys, seperti itu. Kita akan unboxing HP Samsung Caramel tipe E1272. Gambarnya bisa kalian lihat di pojok kiri atas ya, seperti itu. Jadi kalian nggak penasaran sebelum dosnya dibuka gitu kan. Oke guys, langsung saja seperti biasanya kita akan opening atau membuka kardusnya dengan menggunakan pisau andalan saya yang ini. Oke guys. Ya, tapi sebelumnya guys, saya mau nge-review paketannya dulu untuk handphone dengan packingan seperti ini sudah lumayan ya. Tapi saya nggak tahu packingan dalamnya aman atau enggak, pakai bubble atau enggak ya. Jadi kita harus pastikan dulu untuk tampilan luarnya seperti ini ya. Ini cukup aman untuk handphone. Sisa bagian dalamnya kita mau cek dulu. Oke guys, next. Ya guys, setelah saya buka tampilannya kayak gini. Dia pakai bubble, cuma mengelilingi sisi yang ini saja ya. Terus sisi yang ininya enggak gitu kan. Tapi kalau menurut aku harusnya dilengkap-lengkapin gitu biar lebih aman gitu kan. Tapi ini udah cukup aman sih sebenarnya, karena di bagian sisi ininya kan ditambah pakai kardus gitu, jadi enggak akan bisa terbuka lagi gitu. Oke guys, kita review produk bagian dalamnya ya. Oke guys, tampilan kardusnya seperti ini. Ini sudah ada tipenya ya, Samsung E1272 seperti ini. Tuh guys, tampilan sampingnya seperti ini. Ini masih pakai ini ya, segel. Terus bagian sampingnya, ini juga bagian bawahnya kayak gini. Cukupkan, terus kita buka aja segelnya ya. Untuk memastikan apakah produknya baik atau ada yang reject. Jadi kalian bisa menukarnya ketika kita memvideokan paketan yang sampai. Jadi ketika ada yang salah atau yang bermasalah gitu kan, kalian bisa minta return ke penjualnya. Itulah untungnya belanja di Shopee, karena uangnya masih digaransikan dulu. Tapi guys, itu berlaku kalau untuk handphone seperti ini, dia berlaku sampai 10 hari saja. Jadi setelah 10 hari paketan sampai, itu akan terhitung batal ketika kalian mengajukan pengembalian barang. Oke guys, isiannya kita dapat 4 varian batangan HP-nya, baterai, buku panduan, dan charger atau cas HP. Oke guys, tampilannya seperti ini. Kan yang aku pesan warna putih, jadi yang putih juga dong yang datang. Kenapa? Mungkin ada yang bilang, kak, ada nggak warna-warna lainnya? Ini ada 4 varian ya, kalau untuk Caramel E1272 kalau nggak salah ya. E1272 ya, udah tepat sebenarnya. Tapi masih ragu. Oke guys, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kak, kok ini warna putih yang datang? Ya dong sayang, karena ini warna putih yang aku pesan. Jadi kalian juga bisa pesan warna-warna lain. Ya, kita lihat tampilannya kayak gini. Ini seperti HP lipat pada umumnya sih sebenarnya. Bagus. Oke guys, kita harus ngecek terlebih dahulu apakah barangnya bagus atau enggak. Jadi kita mau ngecek baterainya dulu. Oke guys, ini saya sudah pasang baterainya ya, tapi saya belum tutup bagian baterainya. Oke, kita aktifkan, kita tekan ini lama-lama. Oke guys, ya, berarti untuk tampilan HP-nya, terus suaranya juga saya dengar udah bagus. Kita kembali, ini set times and date kan kayak gini. Oke guys, selanjutnya kita akan mencoba casnya apakah berfungsi atau enggak.
Oke guys, ini tombol charmnya ada di sebelah sini, kalian fokuskan dulu. Terus ini casnya sudah tercolok ya, kita akan mencoba memasukkannya. Ini saya sudah colok, jadi kita sisa dan ternyata memang betul-betul berfungsi dengan baik ya ini. Jadi jangan bergetar, nanti itu menunjukkan kalau charge-nya masuk ya. Oke guys, mungkin ini yang bisa saya reviewkan dulu.